Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dulur. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga kabarnya dulurku selalu sehat walafiat, panjang umur dan penuh dengan keberkahan. Amin, 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 amin. Nah, ini usia tanam sekitar umur 29 hari setelah tanam dulur. Nah, kemarin sudah saya semprot trichoderma. Hari ini gendong tangki lagi. Karena hari ini mau saya semprot untuk ulat sama gerandongnya dulur, karena saya lihat di tanaman saya sudah ada yang kena gerandong ataupun ulat yang sudah masuk di lahan saya, sehingga saya akan menggunakan beberapa insektisida untuk menangani kasus yang sudah mengena di tanaman saya. Nah, ini lur, tanaman saya juga sudah ada pucuk kuning. Nah ini. Tapi nggak usah khawatir dulur, nggak usah khawatir. Karena pucuk kuning ini daun yang paling tua, lihat dulu, daun yang paling tua nanti ini digugurkan pupus yang baru datang sambil pengisian buah. Sama lur. Tuh, sama. Ini adalah siklus tumbuhan lur. Ini anaknya buahnya lur, 12 atau 13, wah mbuh piro lur iki. 1 2 3 4 5 lah 12. Ini 1 2 3 11. Anaknya banyak. Umur 29 hari setelah tanam sudah saya semprot insektisida. Nah, mari kita simak dulu obat-obat apa yang saya gunakan. Nah, ini dulur obat yang saya gunakan untuk hari ini menangani gerandong, lalu ulat, lalu lalat buah, malampir, kaper. Wis wakeh lur, koe lur. Serangga predator pokoknya wis yang malampir ke lahan saya mau saya antisipasi. Tetap saya memakai SPP Citropin Plus. Nah, kalau dulurku pengen mengetahui SPP ini bisa masuk di grup CTHI Klinik Tanaman Hortikultura Indonesia. Masuk saja lur. Berapa senior-senior yang punya produk ini juga beliau juga memberikan wawasan sehingga saya tertarik. Yang kedua tetap pakai Gordon untuk insektisida kontak dan lambung. Nah, ini Gordon lur. Ini sisa yang kemarin, tinggal dikit paling 10 mili. Untuk sistemiknya tetap fungisida masuk. Saya memakai Explore. Nah, tetap di Veconazole 250 gram karena daun saya biar kokoh dulu sampai umur 35. Baru nanti 35 saya buskan pakai golongan Ziram. Golongan Ziram itu mempertinggi daun, zinc. Produknya G-Flow lur. Untuk MKP. Nah, untuk MKP lur, sekali lagi ini digunakan untuk memperkuat ini lur. Nah, ini MKP ini sekali lagi untuk memperkuat Explore, biar Explore cara kerjanya biar lebih maksimal ini lur. Nah, ini sehingga MKP itu kalau saya bukan untuk pemecahan buah, bukan bener lur, fosfat sama kaliumnya memang pemecahan buah, tapi saya mengambil ini lur sekali lagi. Nah, sekali lagi pemakaian MKP petani dicampur dengan fungisida sistemik dapat meningkatkan fungisida terutama pada pengenalan powder atau tepung. Nah, ini lur. Sehingga saya hanya memberikan 1 sendok untuk memberikan hasil yang maksimal pada fungisida saya ini lur. Ini kalau petani-petani semua paling enggak dikasih tahu lur. Kasih TK enggak juga dikasih tahu tentang masalah kemampuannya, tapi saya murni saya pengin memberikan hal yang lebih. Saya pengen keberkahan dalam petani saya. Saya juga dulu juga belajar, juga yang ngajari saya juga lost tuh, ibaratnya nggak ngirit lur, ngasih wawasan, ngasih ilmu ya banyak-banyak, nggak ada yang disembunyikan, sehingga
yang saya vlog ini memang sengaja nggak saya sembunyikan, semuanya saya sampaikan ke rekan-rekan tani. Nah, kenapa dulur, sekali lagi, kenapa di daun saya ini nggak kuning dulur? Nah, kenapa di daun saya nggak kuning? Bayangkan nggak kuning. Ini kuningnya karena kuning perkat lur. Perkatnya ini kurang bagus. Yang pakai Altron ini saya tidak merekomendasikan yang Altron karena saya dipromosi sama toko. Bagus WSC lur. WSC. WSP atau WSC lupa lur saya. Itu bagus lur. Kalau yang ini kurang bagus. Di daunnya agak sedikit kesemuan kuning. Nah, lur, sekali lagi kenapa kok saya sekarang nyemprotnya sore? Karena lihat lur. EC emulasi. Lalu Gordon juga EC. EC. Citrulline Plus ini juga mengandung minyak. Nah, ini nanti kalau dulurku nyemprotnya pagi hari atau siang hari di bawah pukul 9, takutnya daunnya akan terbakar ataupun pucuk kuning. Sehingga saya mengantisipasi itu, saya mengambil suhu yang turun di sore hari pukul jam 4 atau jam 3 sudah dimulai, tidak ada masalah. Tuh, itu fungsinya itu, berarti menjaga daun. Jadi kalau pucuk kuning itu ada faktornya lur. Faktornya banyak. Faktornya kebanyakan perekat, yang utama. Yang kedua keracunan. Yang ketiga terbakar. Yang keempat akar tanamannya sudah menyentuh tanah yang keras. Itu juga bisa lur, sama cendawan spora jamur itu. Nah, ini ya sedikit mengoceh lur ya. Nah, ini nggak usah lama-lama, langsung kita aplikasikan. Nah, dulur, untuk raciannya yang pertama untuk Citropin Plus saya kasih hanya 25 ml sesuai takaran yang dianjurkan oleh labelnya 25 ml, karena saya kira 25 ml ini kok efeknya juga cukup bagus Citropin Plus. Lalu saya campur dengan Gordon hanya 10 ml dulur. Dan untuk fungisidanya saya masukkan Explore hanya sekedar 10 ml untuk ya saya kira 10 ml untuk takaran 1 tangki untuk daun yang sudah kaku ini ya mengantisipasi kalau nanti turun hujan itu kebanyakan nitrogen lah, itu daunnya sudah bisa menebal, sudah bisa mengatasi dulur antisipasi. Nah, untuk gordonnya saya kasih 10 ml, 2 insektisida dan 1 fungisida itu sudah cukup. Dengan takaran perekatnya hanya 5 ml perekatnya untuk takarannya, sehingga maksud dari tujuan di sore ini saya lebih fokus ke insektisida. Nah, dulur, sekali lagi kalau spray itu sekali lagi tujuannya siapa, tujuannya apa, mau target apa, sehingga jangan sampai, sekali lagi mohon maaf dulurku yang suka mencampur-campur pestisida itu nanti takutnya keracunan, takutnya. Karena dulur, pucuk kuning di musim penghujan nanti kalau kena hujan setengah hari ya lur, ataupun satu jam, itu nanti akan lebih hijau lagi. Karena ya nutrisinya dari hujan itu sungguh luar biasa. Saya kira itu pucuk kuning di musim hujan nggak usah dikhawatirkan, terkecuali karena pucuk kuning karena keracunan dari pestisida itu yang ditakutkan. Tapi kalau pucuk kuning karena wajar masa peralihan ya enggak ada masalah. Nah, nanti besoknya akan saya perlihatkan tentang hasil dari serangan lalat buah yang bisa melayukan daun saya, nanti juga akan videokan. Nah, untuk penyepraiannya sekali lagi untuk MKP-nya saya hanya memaksimalkan dari fungisida saya, sehingga saya masih menggunakan hanya satu sendok dulur. Ya, kalau pribadi saya ya racian saya di awal tanam sampai umur sekian itu ya moga-moga dulurku bisa sedikit memahami dari cara-cara saya
bekerja ibaratnya tuh pakai golongan apa, nggak usah macam-macam, karena saya lebih nyaman memaksimalkan satu produk dengan dosis yang takaran yang tertinggi, bukan dua produk dosis rendah tapi dua dicampur. Saya nggak terlalu ikut ulur. Kayak antrakol, tamik sama mankosep, itu dua fungisida yang sama, golongan sama, tapi saya spray dua-duanya, itu nggak maksimal, sehingga saya akan lebih fokus dua satu golongan yang mungkin bisa diserap oleh tanaman dengan maksimal. Nah, itu sedikit masukan dari saya, wawasan dari saya, ya moga-moga bisa membantu dari petaniku yang masih bimbang, masih ragu untuk tanam bawang merah. Ya moga-moga yang sudah tanam selalu semangat, selalu optimis, pokoknya hasil tidak akan rugi, tidak akan kecewakan. Nah, dulur, terima kasih yang sudah menonton video ini. Hari ini tadi sudah saya spray insektisida untuk mengatasi lalat penghisap daun, karena di siang hari lahan saya sudah ada daun yang terhisap. Nah, ini adalah gambaran tanaman saya, lur ya. Kita lihat dulu. Ini tampak dari bawah di tengah, lur ya. Di tengah. Ini kalau kita lihat anaannya cukup banyak. Tuh. Kok bisa anaknya cukup banyak? Karena pupuk, takaran pupuk di dasaran fosfatnya sangat banyak dan benihnya besar, sehingga nanti kalau bisa nanti ini berdampak di umur-umur 30 sudah kelihatan. Kalau memang takaran dasarnya pakai vertipos atau TS, itu biasanya sudah terjamin nanti anaknya banyak, lur, nanti, lur. Nah, ini lur. Kita lihat. Nah, sukutnya banyak, lur. Sukutnya, lur. Sukutnya mbuh. Wah, Mbak Bati ki. Mbak Bati ini aja lah. Nah, sukuti banyak pol. Nah, sukuti banyak. Mantapkan dulu. Nampak atas dulu hasilnya nyemprei si sore hari ini. Tampak dari bawah di tengah, lur ya. Di tengah. Ini kalau kita lihat anaannya cukup banyak. Tuh. Kok bisa anaknya cukup banyak? Karena pupuk, takaran pupuk di dasaran fosfatnya sangat banyak dan benihnya besar, sehingga nanti kalau bisa nanti ini berdampak di umur-umur 30 sudah kelihatan. Kalau memang takaran dasarnya pakai vertipos atau TS, itu biasanya sudah terjamin nanti anaknya banyak, lur, nanti, lur. Nah, ini lur. Kita lihat. Nah, sukutnya banyak, lur. Sukutnya, lur. Sukutnya mbuh. Wah, Mbak Bati ki. Mbak Bati ini aja lah. Nah, sukutnya banyak pol. Nah, sukutnya banyak. Tapkan dulu. Nampak atas dulu hasilnya nyemprei si sore hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Kita berjumpa di video berikutnya. Terima kasih yang sudah subscribe, sudah like, komen di video saya. Ya, terima kasih untuk semuanya, berkah untuk semuanya. Ya, moga-moga saya doakan tanamannya Konco-Konco Petani juga lebih bagus ataupun sama dengan saya. Saya tutup, kita jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.